Di sebuah lubang hitam pekat yang berbeda di tengah-tengah dinding batu, hal pertama yang dia lihat adalah rantai besi yang berukuran besar yang melekat pada dinding batu. Rantai itu seperti mengikat sesosok makhluk berwarna merah yang berada di tengah-tengah lubang. Rantai itu saling terjalin dan terdapat seperti simbol-simbol di sekitar rantai. Meskipun sosok itu hanya terduduk diam dan tidak bergerak, tetapi dari auranya memancarkan aura ganas yang sangat menakutkan. Saat Lindong menatap sosok itu, ekspresinya langsung berubah ketika dia bertanya, "Siapa orang ini? Mengapa dia diikat di sini? Apa mungkin dia ini tawanan dari sekte boneka?" Lindong itu bukan manusia, itu adalah boneka simbol. Apa ini boneka simbol? Ini adalah boneka simbol jiwa kelas tinggi. Boneka simbol kelas tinggi milikmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan boneka simbol jiwa ini. Kekuatannya setara dengan ahli bela diri tahap nirvana. Apa kekuatannya setara dengan tahap nirvana? Tapi, mengapa Tengsa tidak menggunakannya untuk melawanku? Jika dia benar-benar menggunakan boneka ini, aku pasti tidak akan selamat sekarang. Sepertinya, boneka simbol ini bukan milik sekte boneka. Tengsa juga tidak bisa menggunakan boneka ini karena dirinya belum sampai ke tahap nirvana. Itu sebabnya, Tengsa hanya menyimpannya di tempat ini. Mengapa orang-orang itu ingin menyegel boneka jiwa ini? Bagaimanapun juga bukannya itu akan sangat membantu? Karena boneka itu adalah boneka jiwa darah. Boneka jiwa darah. Ekspresi Lindong sedikit terkejut. Boneka ini dibuat dari artefak jahat yang ditemukan di antara bumi dan langit, dia tidak pernah berhenti mencari darah. Menurut rumor, tubuhnya merah dikarenakan dia sudah terlalu banyak meminum darah. Boneka ini terlalu kuat. Kemungkinan sekte boneka menyegelnya di sini sambil mencari cara untuk menjinakkan boneka ini. Jika boneka ini dilepaskan sebelum dijinakan, dia akan mengamuk dan membantai semua orang. Jangankan sekte boneka, seluruh kekaisaran Yan pun akan banjir darah oleh boneka ini. Mata lindung berubah serius. Jika itu benar, boneka jiwa darah ini memang terlalu berbahaya. Jika benar-benar dilepaskan, Provinsi Great Desolate akan berada dalam situasi yang mengerikan. Lindong menghela nafas dengan lembut sebelum dia berbalik untuk pergi. "Ayo pergi, kita perlu menghancurkan pintu masuk lorong ini supaya tidak ada orang yang ingin melepaskan boneka itu." "Lindong, tunggu dulu. Apa kamu akan melepaskan harta karun yang berharga ini begitu saja? Bukankah kamu punya cara untuk menundukkan boneka jiwa darah ini?" Lindong merasa bingung apa yang dikatakan Xiao Diao barusan. Apa aku bisa menundukkan boneka ganas itu? Jika dengan kekuatanmu saat ini, mungkin kamu tidak bisa menundukkannya, tetapi kamu punya jimat batu di tanganmu, mengapa kamu tidak menggunakan itu untuk mencobanya? Mata Lindong menoleh untuk melihat telapak tangannya sendiri sementara dia sedikit terkejut. Segera, kegembiraan muncul di matanya. Tetapi di dalam kegembiraan ini, di dalam hatinya masih ada keraguan. Jika dia tidak bisa menyegel boneka itu, kemungkinan besar nyawanya akan melayang. Tetapi mengingat kekuatannya saat ini, jika untuk mengalahkan Lin Langtian di pertemuan klan berikutnya, kemungkinan menang masih belum pasti. Karena selama setengah tahun ini kekuatan Lin Langtian pasti sudah menuju tahap manifestasi awal dan mungkin sudah tahap manifestasi tingkat lanjut. Walaupun Lindong berhasil mengalahkan Tengsa yang berada di tahap manifestasi tingkat lanjut, kekuatan Lin Langtian juga tidak kalah dengan Tengsa. Walaupun Lindong telah mendapatkan simbol leluhur yang memangsa untuk dengan mudah mengalahkan Lin Langtian, tetapi dengan itu Lindong tidak boleh sembarangan meremehkan lawannya. Lin Langtian juga telah memperoleh seni bela diri yang kuat dari manifestasi Marshall Tablet yang tidak boleh diremehkan. Selain itu, apa yang menyebabkan orang paling mewaspadai Lin Langtian adalah bahwa tidak ada yang tahu berapa banyak seni bela diri manifestasi yang dimiliki Lin Langtian sebenarnya. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa Lin Langtian adalah jenius paling berharga dalam sejarah Lin Clan. Jika Lindong memilih untuk bertarung dengan Lin Langtian, Lindong kemungkinan akan menghadapi beberapa perlawanan dari dalam Lin Clan. Pada saat itu, Lindong akan membutuhkan kartu as di lengan bajunya untuk menekan perlawanan dari Lin Clan. Maka dari itu dia harus bisa mengambil boneka simbol jiwa darah ini untuk pertahanannya. Setelah merenung sebentar, keraguan di mata Lindong akhirnya menghilang sebelum ia dengan serius menganggukkan kepalanya. Baiklah, ayo kita lakukan. Segel ini cukup misterius. Namun, sumber energinya berasal dari energi in yang menyembur keluar dari dalam tanah. Jika kita bisa menghentikan energiin yang menyembur itu, segel ini akan hancur dengan sendirinya. Pada saat itu, ketika segel itu rusak, aku akan mengaktifkan jimat batu misterius dan menyegel boneka jiwa darah di dalam jimat batu. Baiklah, aku akan mencoba menghentikan energiin itu. Lindong sangat menghela napas. Kemudian, dia memutar telapak tangannya sebelum lubang hitam di telapak tangannya mulai memanjang. Saat lubang hitam itu memanjang, seketika semua energiin yang memancar keluar dari bawah tanah dengan cepat ditelan oleh lubang hitam. Setelah itu, simbol-simbol pada rantai besar itu mulai berkurang secara bertahap. Dalam sekejap mata retakan-retakan mulai muncul pada rantai logam besar itu. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat ganas perlahan-lahan muncul dari sosok berdarah itu dan itu tampak seperti binatang buas ganas yang baru saja terbangun. Semua simbol yang menyebar di sekitar dinding gua mulai redup satu persatu. Sepertinya kekuatan formasi besar ini dengan cepat menurun. Boneka simbol itu perlahan mengangkat kepalanya dan kedua mata merah yang dipenuhi dengan kekejaman yang sangat menakutkan terlihat seperti bintang buas yang kelaparan. Setelah boneka simbol itu telah lepas sepenuhnya dari belenggu rantai dan simbol-simbol, kini tubuhnya keluar dari dalam lubang dan mengeluarkan suara mengerikan. Matanya mengarah kepada Lindong. Sebelum rantai besar disabetkan ke arah Lindong, Lindong yang melihat serangan itu dia langsung tertegun, betapa kuatnya serangan dari boneka simbol ini, jika dia terkena sabetan itu mungkin dia akan robek seketika. Saat ini, boneka jiwa darah baru saja dibebaskan dan oleh karena itu indranya sedikit tumpul. Namun, saat perlahan pulih, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Pada saat itu, berdasarkan kemampuan Lindong saja, dia tidak akan bisa menghindari serangannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa itu menyerang lagi, Lindong buru-buru berteriak. Xiao Diao, cepat lakukan sekarang. Pada saat ini, Lindong hanya bisa bertahan sekuat tenaga dan sebisa mungkin menghindari serangan dari boneka berdarah itu. Xiao Diao, apakah kamu masih belum selesai? Dengan rasa takut yang tersisa di dalam hatinya, Lindong dengan marah berteriak pada Xiao Diao di dekatnya. Bertahanlah, teruslah ajak main boneka itu, Sedikit lagi aku hampir selesai. Martin kecil dengan tegang menatap bola cahaya putih yang mengambang di atas gua sementara cakarnya menari dengan cepat. Saat cakarnya menari, cahaya putih itu perlahan mulai menggeliat, seolah-olah itu mengumpulkan kekuatan yang sangat kuat. Apa kau pikir monster ini sebuah mainan? Xiao Diao jangan bercanda. Aku sudah tidak tahan dikejar-kejar terus oleh monster ini. Boneka simbol terus-menerus menyerang dan mengejar lindong, sampai-sampai tidak memberikan kesempatan lindong untuk beristirahat. Boneka simbol itu seakan-akan seperti harimau yang mengejar rusa kecil. Dengan suara menyeramkan, dia berkata, "Darah, aku ingin darah, aku lapar, aku ingin makan." Sepertinya lindong telah berhasil membuat boneka simbol itu marah. Boneka simbol bergetar ketika tubuhnya meningkatkan kecepatannya yang secepat kilat mengejar Lindong. Dan dalam sekejap mata boneka itu berhasil mencegat Lindong dan hampir merobek leher Lindong, tetapi sebelum boneka itu berhasil melukai Lindong, ekor ular sanca milik Xiao yang tiba-tiba melilit tubuh boneka itu dan langsung melemparkannya. Namun, meskipun boneka jiwa darah telah dilemparkan, itu jelas tidak berpengaruh apa-apa pada tubuhnya. Boneka itu berjalan keluar dari lubang yang dalam dan langsung menyabetkan rantainya ke arah Xiaoyan. Namun, tepat ketika rantai logam hendak mengenai Xiaoyan, boneka kelas tinggi milik Lin Dong tiba-tiba terbang keluar dan menghadang serang itu. Segera, suara logam terdengar saat sosok itu langsung terpental ke belakang. Luka besar muncul di area dadanya. Boneka simbol kelas tinggi yang dulunya luar biasa saat ini tampaknya tidak berbeda dari selembar kertas rapuh di hadapan boneka jiwa darah. Kali ini Lindong menggunakan transformasi kera iblis untuk menghadapi boneka jiwa darah itu, di sampingnya Xiao Yan dan boneka simbol kelas tinggi juga ikut membantu Lindong untuk menahan boneka jiwa darah itu. Namun kerja sama mereka tidak berlangsung lama. Aura jahat dari boneka jiwa darah tiba-tiba meletus, rantai logam melesat ketika dengan cepat menabrak tubuh Xiao Yan dan tubuh simbol wayang kelas tinggi, kekuatan mengerikan langsung melemparkan mereka. Di saat-saat genting ini Lindong berteriak ke arah Xiao Diao. Xiao Diao, apakah masih belum selesai? Di saat nyawa Lindong sudah di ujung tanduk, tiba-tiba cahaya putih turun dari langit, seperti gelembung saat membungkus boneka jiwa darah di dalamnya. Simbol kuno aneh yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di permukaan gelembung. Di dalam gelembung, boneka jiwa darah secara gila-gilaan menyerang, tetapi gelembung yang tampaknya lemah itu tidak bergerak sama sekali. Cahaya putih berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi jimat batu pada akhirnya saat melayang turun dan mendarat di telapak tangan Lindong. Boneka jiwa darah itu berhasil disegel karena ada jimat batu yang berperan penting di dalamnya. Mungkin jika tidak ada jimat batu, praktisi tahap manifestasi pun akan kesulitan menyegel boneka itu. Setelah itu, Lindong masuk ke dalam jimat batu misterius guna memeriksa segel yang menahan boneka jiwa darah itu. Di dalam jimat batu, ada gelembung udara besar. Gelembung udara itu ditempel dengan banyak simbol yang terbentuk menjadi lapisan-lapisan segel yang kuat untuk menahan boneka jiwa darah itu. Sedangkan untuk memonikan boneka jiwa darah itu, Lindong memasukkan jejak energi mental ke dalam gelembung dan masuk ke dalam boneka jiwa darah itu. Tujuan dari memasukkan energi mental adalah membuat agar boneka jiwa darah bisa dikendalikan olehnya. Sebenarnya, lindung bisa menggunakan boneka ini untuk menjadi kekuatan tambahan di saat pertemuan klan nanti melawan Lin Langitan, tetapi itu hanya bisa digunakan sebentar saja jika digunakan jangka waktu yang lama. Tanpa jimat batu menekannya, boneka jiwa darah akan sekali lagi didorong oleh kemarahan dan kemudian akan mengamuk kembali. Sebenarnya, kondisi boneka itu belum sampai ke titik puncaknya; kekuatannya masih bisa bertambah. Tetapi hal itu bisa dilakukan jika Lindong sudah bisa sepenuhnya mengendalikannya. Tetapi untuk mendukung menambah kekuatannya, boneka itu paling tidak harus melahap 180.000 pil nirvana untuk bisa naik ke tingkat 2 sol pupet, dan itu setara dengan praktisi nirvana tingkat 2. Lindong merasa bingung sekarang, pil nirvana adalah benda paling berharga. Bagaimana dia bisa mendapatkan pil nirvana sebanyak itu, tetapi, jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan menjadi orang terkuat di dinasti yang besar. Setelah itu, Lindong segera pergi dari dalam jimat batu dan kembali ke tubuh aslinya. Di dalam gua, mata Lindong yang tertutup rapat perlahan dibuka. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia melambai ke Xiao Yan sebelum dia berbalik dan berjalan keluar dari gua. Lindong mengikuti jejaknya dan berjalan kembali. Ketika sampai di depan gua, Lin...